Saudara Lun, sebanyak 28 pasangan yang berasal dari sejumlah desa dalam wilayah Kecamatan Muara Dua Lok Smawe, Kamis 19 September pagi mengikuti isbat nikah di aula kantor camat setempat. Isbat nikah ini diselenggarakan Camat Muara Dua bekerjasama dengan LBH Apik, KUA Muara Dua, Mahkamah Syariah Lok Smawe, dan pihak terkait lainnya. Rincian peserta isbat nikah adalah 18 pasangan dari Desa Utengkot, 6 pasangan dari Blangcrum, 2 pasangan dari Menasah Blang, 1 pasangan dari Desa Kedecunda, dan 1 pasangan dari Menasah Masjid. Mereka adalah warga yang menikah pada masa konflik, perwakilan di perantauan, kehilangan berkas akibat tsunami, kebakaran, dan banjir. Pasangan yang belum memiliki buku nikah akan kita laksanakan isbat nikah terpadu seperti pada hari ini. Itu biayanya semua ditanggung oleh pemerintah? Biayanya alhamdulillah ditanggung oleh pemerintah. Nah, mungkin untuk tahun ini biaya ada sedikit, jadi pasangan yang kita isbat nikahnya sekitar 28 pasangan. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.